kat situ. Thank you.
pada skill di landang terskilir. Ku mulai menderita sabar. Hari ini masuk hari ketiga aman dan lapar. Terasa amat perih perutnya akibat kelaparan. Sesekali mengutip sisa-sisa makanan yang ada. Mengharap bantuan tak kunjung datang. Hati kecilnya berkata, aku lapar, aku sakit, aku takut, aku sedih, sangat-sangat sedih. Ibu, ayah, aman tak ada tempat untuk bergantung lagi. Pantas perginya di hadapan mataku. Tidak pernah aku menduga semua ini terjadi. Menghitung hari-hari getir yang berlalu, gelap malam beratapkan lagi, bertindingkan tiada. Tidurmu berbantalkan dengan berselimutkan angin malam. Jaga lega, suasana pujar bertukar ceria, bermain, belajar seperti kanak-kanak biasa. Hidup tiada berduka, hanyalah gembira. Dikala subuh menjelma, terjaga tidur dari lena. Realiti menghantui, ketakutan semalam melanda lagi. Kematian di sana sini menjadi pelarian di negara sendiri. Mengharapkan damai di pagi hari untuk kesekian kali, namun terbit fajar merah mentari bersemarak kembali kemarahan pejuang berani mati. Cuba merebahkan zonis diri. Ingin ku sampaikan kepada kalian, berjuang di jalan Allah, kerja yang mulia. Gugur syahid, jadikan cita-cita. Terkorban nyawa, mendapat syurga. Mengulur bantuan, beroleh pahala, meringankan derita. Ganjaran terserah pada yang esa. Saudaraku, ayo boikot pandangan Yahudi di mana juga anda berada. Bergandanya hasil keuntungan mereka, deritalah kita. Peluru buta tidak bermata, terus menembusi jasad-jasad tidak berdosa. Perjuangan Palestin, perjuangan bersama. Ayo, bangkitlah negara Islam tercinta. Allahu Akbar.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mengucapkan kita.